Jadi latar belakangnya sebenarnya apa dan outcome yang diinginkan itu buat seluruh The School of Hope-nya itu. Berarti kita mulai dari yang general banget. Ini sangat gue sih, awal gue banget sih. Di general. Oke. I think we can move on then. And for me, this is not a project about creating artistic excellence, and I'm not saying that don't create brilliant work with the young participants. What is more important for me is the journey that they're on and the way that they use art to really consider themselves and their place in the world and others and how and what kind of like person they want to be. So I guess it's like two safe spaces that we're creating. One is just to like try art forms and have a go at things and not feel scared or they're getting it wrong. And the other is exactly the same, but about life and about empathy and about, so we're just creating a really lovely open safe space for them to like try all these things and figure it out a little bit. What I am expecting is that we may see some changes in their confidence, in their attitudes, in there. Yeah, that's the dream for me. Teman-teman, setelah menyaksikan karya dari Paperbird, aku mau teman-teman merespon karya tadi dengan cara menuliskan sesuatu. Bayangan teman-teman selama kita tadi ngomongin empati dari tadi, kira-kira teman-teman merasakannya ketika apa? Tulis di Jamboard, teman-teman bisa pakai sticky notes. Jadi awali setiap kalimatnya dengan aku merasakannya ketika titik-titik. Pagi ini kita akan mencoba untuk mengenal diri kita sendiri. Teman-teman tolong tuliskan fakta apapun yang mungkin bisa memberi detail, bisa memberi hal yang lebih spesifik, lebih ke kenyataan tentang diri teman-teman. Pokoknya kita nggak usah main sama dia. Iya.
ya, lu bilangin batu banget ya. Kemarin kan gue udah ngasih tau bapak lu, gak usah tambah satu, itu 2, bukan 5. Gue bilangin lu ntar, bapak lu, biar dimarahin sekalian. Awas lu. Untuk kegiatannya kali ini, bukan listening, tapi lebih ke mencari kesamaan dan perbedaan antara teman-teman yang ada di kelompok masing-masing. Saya memaknai perbedaan dan kesamaan itu bagaimana kita saling menghargai satu sama lain, bagaimana kita saling bertoleransi di lingkungan kita, bagaimana juga kita saling peduli dan berempati terhadap orang-orang di sekitar kita. Seperti contohnya, kita misalkan ada orang berpendapat terhadap kita, kita harus terbuka, jangan terima pendapat itu mentah-mentah, dan hargailah sesama kita. Di Jamboard ini, teman-teman silakan merespon karya yang dibuat oleh Akim Toussaint tadi sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan saat menonton. Silakan dimasukkan ke dalam respon tersebut. Jadi aktivitas ini akan mengajak teman-teman untuk melihat berbagai foto yang pernah menjadi halaman utama di berbagai koran besar di dunia. Nanti teman-teman bisa menilai perasaan teman-teman ketika melihat foto tersebut. Tulis alasannya kenapa teman-teman memilih untuk memberi nilai ini. Berdasarkan paragraf yang udah teman-teman tulis, teman-teman boleh bikin kolase yang kira-kira mau representasikan apa yang teman-teman barusan tadi tulis. Hari ini ngomongin ke empati, cuma lebih ke dalam lagi. Jadi ternyata empati itu ada berbagai banyak macam. Terus kalau dipikir-pikir, kebanyakan dari kita masih terlihatnya tuh di empati emosional. Mungkin karena mudah untuk melihatkan ekspresi kita kan, jadinya lebih banyak yang bisa dilihat dari yang empati emosional itu. Bebas sih, itu 8 orang. Kolaborasi ini kita sebenarnya udah diskusiin dulu. Ternyata murutlah yang namanya labeling. Kenapa dia melihat ke kaca itu tadi? Meskipun dia dilabeli kayak gitu-gitu, tapi dia tuh masih bisa kayak pede aja, gaya kayak gitu. Konsep umumnya itu kayak gambarin keadaan suatu dunia itu tuh bermacam-macam. Ada yang sedih, ada yang senang. Tangan-tangan ini tuh nggambarin kita-kita yang saling menghargai, mencintai untuk mengeratkan satu sama lain dalam keadaan apapun. Berangkat dari sebuah pengamatan dan juga pengalaman bahwa memang di lingkungan pendidikan, di lingkungan media sosial itu banyak sekali juga aksi-aksi bully atau diskriminasi terhadap sesama teman. Jadi di sini ingin mengkampanyekan bagaimana kita bisa menghargai orang lain, merangkul orang lain, jangan membeda-bedakan gitu. Dan itu tidak kita sadari bahwa diskriminasi yang kita lakukan ternyata berdampak bagi psikologi si korban. Thank you.
pertama senang, dari berangkat pun udah senang, dari kemarin pun udah senang. Yang kedua, aku ngerasain positive vibes, aura-aura positif tuh dari kita saling-saling nge-support kayak gitu. Dan sini, aku ngerasa kayak di sini tuh kita aman banget dan merasa dihargai, jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Ya, secara konsep kita mungkin paham ya dari penjelasan bahwa empati itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Tapi bagi saya, itu pengetahuan tentang empati harus kita dapatkan dari pengalaman dan bukan dari penjelasan. Karena ini juga bagian dari keterampilan juga menurutku. Jadi aku percaya bahwa semua orang bisa melakukan empati. Dan aku sih percaya bahwa dunia ini akan menjadi lebih baik jika semua orang bisa merasakan empati atau melatih empatinya masing-masing. Ngomongin The School of Hope mungkin lebih banyak mengambil sudut pandangnya dari memang rasa ya, kalau lihat di workshop ini. Itu sangat penting khususnya bagi generasi anak-anak muda sekarang ya, apalagi kadang-kadang mereka lupa cara berinteraksi atau mengutarakan perasaan mereka mungkin kepada orang yang dia temui secara langsung atau bahkan melihat secara langsung kejadian-kejadian di sekitarnya melalui mata hatinya mereka tanpa lewat layar kaca ya Mas. Itu sangat bagus secara materi, aku suka sekali. Saya juga senang bahwa tempat ini sangat inklusif, sangat mencerminkan semangatnya PSBK juga ya, bahwa kita harus bisa menempatkan seni di masyarakat dan masyarakat dengan seni, dan hal-hal yang berhubungan dengan antar generasi, misalnya teman-teman muda kita yang peserta dan ada dialog antar generasi di dalam penerapan seni dan masyarakat ini. Aku berterima kasih banget sudah diberi kesempatan untuk ada dan hadir di program ini karena memang impact-nya menurutku banyak banget sih buat aku sebagai individu, as a person gitu. Itu ya kena lah sampai aku speechless sih, nggak tahu gimana merangkai kata-katanya gitu. Intinya thanks a lot untuk semuanya. Bagaikan penjara dalam gelap, seakan terbiasa mengurungku. Adakah seseorang yang tahu keberadaanku? Adakah seseorang di luar ruangan ini? Aku ingin bebas. Aku ingin dihargai. Aku ingin diakui. Seseorang memanggilku. Kucoba untuk mencarinya. Berlari, aku berlari hingga ke tempat yang terang. Kulihat banyak perbedaan. Mungkin kamu mengatakan aku seorang pemimpin, tapi aku bukan satu-satunya. Bayangkan jika tidak ada rasa kemanusiaan, tidak ada rasa belas kasih sayang. Di atas kita hanya ada penderitaan. Bayangkan jika semua orang kehilangan rasa toleransi. Aku harap suatu saat dunia